Bismillah. Soalan ni undang-undang KPM. KPM ni Kementerian Pelajaran. Ya. Kementerian Pendidikan Malaysia mengatakan bahawa semua pelajar sekolah hendaklah memotong janggut. Bagaimanakah saya harus berdepan dengan tekanan yang cikgu berikan agar saya mencukur janggut? Adakah saya harus mengikut aliran undang-undang ini atau tetap di atas landasan sunnah? Oh. Dia guru-guru di sekolah perlu diberikan kefahaman tentang janggut ni. Perlu diberikan kefahaman. Kalau kita cakap soal menipiskan, tak apalah, kita masih lagi boleh bertoleransi. Hang buang sikitlah. Okey. Tapi kalau cakap soal cukur ni, ini benda yang kita kena berikan penjelasan yang benar kepada mereka. Kadang-kadang manusia ni dia melihat soal kekemasan itu dari perspektif yang berbeza. Jadi dia kemas tu bagi pandangan dia lain sikit. Bagi pandangan dia kemas ni macam ni, sama semua, cukup semua ini. Bagi dia itu nilaian. Nilaian dia. Keindahan dan kecantikan ni, kita kata innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Itu ayat yang selalu orang guna, hadis selalu orang guna. Sesungguhnya Allah itu cantik, indah, dan Allah suka pada kecantikan dan keindahan. Sekarang ni untuk mengatakan sesuatu itu cantik dan indah, apa dia punya indikator dia? Apa indikasi dia apa? Benda tu mesti Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah suka pada kecantikan. Cantik di sisi Allah tu bagaimana? Yang tu yang kita kena tanya. Bukan kata cantik kalau kita, oh, yang pakai apa semua model-model tu, catwalk, tiger walk, semua-semua tu, jenis berlari, jenis nu semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, hak tu memang cantik. Cantik. Tapi adakah cantik itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah suka? Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, benda ni boleh bangkit kan? Menteri Pengajian, Menteri Pendidikan sekarang yang baru, Datuk Wira, Datuk Seri Mahathir Khalid, bangkitkan benda ni. Bangkitkan kepada Kementerian Pendidikan. Bangkitkan bentuk soalan, berikan penjelasan ilmiah. Supaya setidak-tidaknya kalau nak kata apa ni, bagi sama pun takat trim saja, boleh terima lagi. Boleh consider lagi, berbeza dengan cukup. Berbeza dengan cukup. Kita boleh bangkitkan hujah secara ilmiah. Janganlah pergi emosi. Hampa semua ni ahli bida'ah lah, dah cukup janggut. Tak payah. Kita pergi secara ilmiah. Bagi hadis-hadis Nabi SAW tentang apa? Tentang janggut. Bagi penjelasan yang ilmiah kepada mereka. Saya rasa insyaAllah manusia boleh diberikan penjelasan. InsyaAllah hati mereka lebih lunak. InsyaAllah. Mudah-mudahan.